Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Maeda Fakraft. Apa kabar teman-teman semua? Ku harap teman-teman dalam keadaan yang bahagia. Di video kali ini aku akan membagikan tutorial membuat daun keladi. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Yuk selanjutnya kita lanjut ke pembuatan video tutorial membuat daun keladi. Tetap stay tune di sini, nonton video ini sampai selesai. Kresek merah ukuran 18 x 12 cm, 4 lapis. Kita gunting membentuk pola daun yang ada di bagian tengah. Kita letakkan pas di atas kresek hijau yang telah kita setrika tadi. Kita gunting membentuk pola daun. Daun ini berukuran sekitar 10 x 14 cm. Kita buat tulang daunnya dengan dibakar. Aku bikin 11 tangkai daun. Kita mulai merangkai. Thank you.
Sudah selesai cara bikinnya, gampang sekali kan? Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.